Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 14 Agustus 2023 ada berita yang menarik, yaitu berita Kamarudin Simanjuntak, mantan pengacara keluarga Brigadir Joshua, kini ditetapkan oleh Bareskrim menjadi tersangka dikarenakan membela kliennya dituduh menjadi berita bohong, pemberitaan bohong. Nah, inilah Kamarudin Simanjuntak ditetapkan menjadi tersangka pada saat membela kliennya Rina Lowy yang diduga terkena. Ada siapa? Standby semuanya ya. Jangan dorong, itu maju aja perempuan tuh. Perempuan. Siap. Ketika menjalankan tugas profesi advokat, saya membela atau mendampingi klien saya yang bernama Rina Wauli dan anaknya. Kenapa saya dampingi dia? Karena dia korban KDRT, melapor ke Mabes Polri tidak terbukti, berkali-kali melapor, sehingga saya bela dia di pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum keluar putusan Mahkamah Agung. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Kemudian saya bela dia antara lain karena kasus seperti ini. Coba kalian perhatikan. Video kan lagi kembali nih. Ini istrinya. Belum ada putusan inkrah. Ibu Rina Lowy. Ini putus kalau ya, sudah inkrah. Ini Bapak ini kukunya dipoles-poles. Tahan, Pak. Itu misalnya itu tidak video porno. Ini awal. Oke. Kemudian ada wawancara Jaya, saya yang melakukan wawancara. Mari ya. Ini dengar ya. Ini wawancara dengan wanita lain. Iya, saya kan ada namanya satu perkara. Namanya Lina Marlina. Kalau tadi Teresia Mila Yunita. Teresia Mila Yunita. Kalau ini lain lagi. Coba, kemudian ada juga dengan wanita lain main sosor-sosoran dari pintu hotel. Di luar kamar pintu. Cepat dikit. Ini bukan yang video porno ya, bukan yang joroknya ya, yang joroknya ada 5.000 poin. Enggak bisa dipublikasi. 6.000 poin. Ini pra. Ini perannya nih.
Sepatu itu ya bang? Dikit. Di bawah, di bawah. Iya bang, lanjut bang. Iya bang, lanjut bang. Itu nanti ke penyidik aja bang, ini bang. Buktinya dulu. Saya bang, ini bang. Langsung intinya aja bang. Intinya apa bang? Iya nanti itu biar kamu penyidik aja bang. Di sini biar intinya aja apa? Nah, itu baru secuil bukti-buktinya ya. Dari 6.000 video porno. Video dorong. Entah kenapa. Di rutas pen ini. Jawab sakti. Oh, emang itu nih. Saya lapor ke presiden. Wakil presiden. Menteri Keuangan, Menteri BUMN, semua menteri, Komisi 3, Komisi 6, sampai sekarang tidak dipecat. Tadi malam, saya kirim lagi surat, saya minta dipecat. Masa kita 270 juta penduduk Indonesia, tidak ada yang layak mengganti beliau? Benar nggak? Masa dia sendirian? Nah, kemudian ini klien saya. Dengan anaknya 7 tahun. Sudah 8 tahun sekarang ya. Dari 7 tahun sampai 8 tahun. Baru 2 tahun saya bilang. Tidak pernah dinafkahi. Tidak pernah pulang ke rumahnya. Alasannya sibuk mengurus negara ini. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak mengurus negara ini? Nah, itu lantara lain. Jadi apa namanya? Saya minta pertanggungjawaban daripada Karo Bareskrim sama siapa tuh? Andi Pipit. Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa? Betul. Imunitas. Saya di sini membela klien saya dengan anaknya. Saya diperlakukan sangat tidak baik. Macam politik. Berhubungan dengan putusan Verdi Sambo. Ya. Putri, bisa bersamaan kok. Putusan Verdi Sambo yang diskon 50% dan kawan-kawan. Tapi di waktu yang sama saya ditelepon dari tersangka. Saya tanya dia, udah diperiksa belum? Belum. Lalu siapa yang diperiksa? Saya tanyain wanita-wanita ini, belum diperiksa. Lalu kok Baris Krim Mantan 15 berani menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa dijadikan saya tersangka? Ya, betul. Saya minta hari ini Dirtas Pen dipecat. Ya, ganti. Pecat! Mana ada polisi mental? Mana ada polisi mental? Gak ada! Set, kamu